pagi ini aplikasi Biopos pada tanaman wortel yang kedua kalinya, pemilik kebun Bapak Zainal. Alhamdulillah tanaman wortel sudah ada pertumbuhan. Hanya itu dulu yang saya sampaikan. Besok saya mau informasikan lagi tentang tanaman berikutnya. Terima kasih. Salam buat petani hebat Banjarnegara. Mudah-mudahan Biopos menjadi impian kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.